Untuk soalan 10, ini ialah soalan kebarangkalian. Dia kata dua ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawak di beberapa tempat tersebut. Dua ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawak. Maksudnya, dua-dua persatuan ni dia gabungkan saja. Maksudnya kita ada A, lagi kita ada F, C, A, F, C. Dia dah siap boldkan tulisan tu. J, John, N, Nancy dan juga M, Mary. Dia kata, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi, dia kata, dua ahli daripada persatuan itu diturunkan. Kalau dua ahli, maksudnya mungkin kita boleh dapat A dengan F. Mungkin juga A dengan C. Mungkin A dengan J. A dengan F mungkin. A dengan C pun mungkin. A dengan J mungkin. A dan N. Dan mungkin juga A dengan M. Okey, panjang eh. So, kita kena buat satu-satu lah. F dengan A. F, C. F, J. F, N. F, M. C pula. C mungkin dengan A. C dengan F. C, J. C, N. C, M. Ini semua kemungkinan. Kita tak tahu yang mana satu. So, kita senaraikan saja. Teruskan lagi. J pula. J dengan A. J dengan F. J dengan C. J dengan N. J dengan M. Habis dan J. N pula. N dengan A. N dengan F. N dengan C. N dengan J. N dengan M. Satu lagi, M. M dengan A. M dengan F. M dengan C. M dengan J. M dengan N. Ini ialah ruang sampel kita. Ruang sampel maksudnya kemungkinan yang kita boleh dapat. Kita kena buat satu curly bracket kat sini, bracket yang kerinting ni. Ini saya tak muat ni, sepatutnya buat kat tepi ni. Okey. Kita tengok ruang sampel kita ni ada berapa? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Maksudnya semua sekali ada 30 lah. Ruang sampel ni ada 30. Okey, kita tengok soalan dia. Soalan dia ialah soalan B. Dia kata cari kebarangkalian seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan di satu tempat. Sebelum kita nak buat ni, kita kena tahu siapa lelaki, siapa perempuan. Lelaki ialah yang melintang ni. Aiman, John dengan Nancy. Nancy ni pun lelaki juga. Kalau ikut soalan ni, Nancy ini juga lelaki. Jangan keliru ni. Ini ada timbul isu tahun lepas ni. Sebab Nancy ni biasanya perempuan. Dia letak lelaki pula. Aiman, John dengan Nancy, lelaki. Fatin, Cindy dengan Mary. Fatin, Cindy dengan Mary ialah perempuan. So, kita kena check satu-satulah. A dengan F, boleh? A dengan F, boleh? Kan? Kita senaraikan. Ini ialah soalan B. Satu. A, F. A, C, boleh? A, C, boleh. AJ, AJ tak boleh. Aiman dengan John tak boleh, dua lelaki. AN, AN pun tak boleh. AM, AM boleh. Aiman dengan Mary. AM boleh. Okey. Yang bawah pula, FA. Lelaki dan perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. FA boleh. Saya tulis kat bawah. FC. Fatin dengan Cindy tak boleh, dua-dua perempuan. FJ, Fatin dengan John. Fatin dengan John boleh. Lagi, FN,
Fatin dengan Nancy. Fatin dengan Nancy boleh ke tidak? Fatin perempuan, Nancy Nancy lelaki. Jangan silap. Fatin dengan Nancy boleh. FM, Fatin dengan Mary tak boleh, dua-dua perempuan. Okey. Yang ni pula. Banyak kita nak check, kita check satu-satu. CA, Cindy dengan Aiman. Cindy dengan Aiman boleh. Cindy dengan Fatin tak boleh, dua-dua perempuan. C dengan J, Cindy dengan John. Okey. Cindy dengan John boleh. Cindy dengan Nancy. Cindy dengan Nancy boleh. Dua-dua, seorang lelaki, seorang perempuan. Ha. Nancy lelaki, Cindy perempuan. Jangan keliru tu. Cindy dengan Mary. Cindy dengan Mary tak boleh. Okey. Yang baris keempat pula. J dengan A. John dengan Aiman tak boleh. John dengan Fatin boleh. John dengan Cindy. John dengan Cindy boleh. John dengan Nancy. John dengan Nancy tak boleh. Dua-dua lelaki. Okay. John dengan Mary. John dengan Mary boleh. Okay. Satu baris lagi. Panjang eh. Nancy dengan Aiman. Nancy dengan Aiman tak boleh. Sebab Nancy lelaki, Aiman pun lelaki. Nancy dengan F, Fatin boleh. Nancy dengan Fatin boleh. Nancy dengan C, Nancy dengan C tu siapa? Nancy dengan Cindy. Nancy dengan Cindy boleh. Nancy dengan J. Nancy dengan J siapa? Nancy dengan John. Nancy dengan John tak boleh, dua-dua lelaki. Nancy dengan Mary. Nancy dengan Mary boleh. Okey. Baris yang last. M dengan A. M ni siapa? Mary dengan Aiman. Mary dengan Aiman boleh. Mary dengan F. Mary dengan F. Mary dengan Fatin tak boleh, dua-dua perempuan. Mary dengan Cindy. Mary dengan Cindy pun tak boleh, dua-dua perempuan. Mary dengan J. Mary dengan John. Mary dengan John boleh. Mary dengan Nancy. Mary dengan Nancy boleh. Seorang perempuan, seorang lelaki. Okey, ada berapa ni? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18. 18 per jumlah kita 30. Kecilkan. Kalau kecilkan, kita akan dapat 3 per 5. Kalau tak tahu kecilkan, tekan kalkulator lah. Dia akan kecilkan. 18 per 30 dapat 3 per 5. Yang ni kita buat curly bracket. Tak cantik lah saya buat. Buat sendiri lah. Okey. Itu ialah kebarangkalian untuk satu. Okey, yang kedua. Yang kedua, panjang nak tulis. Dia kata kedua-dua ahli diturunkan di satu tempat adalah dari persatuan yang sama. Tadi kita kena ada seorang lelaki, seorang perempuan. Sekarang kita kena pastikan dua-dua tu satu persatuan yang sama. Dia ada dua persatuan, PBSM dengan St. John. So, kita kena check satu-satu lah. B2. Okay. Aiman dengan Fatin boleh tak? Aiman dengan Fatin boleh. Sebab sama-sama PBSM. Aiman dengan Cindy pun boleh. Aiman dengan John. Tak boleh. Lain-lain. Aiman dengan Nancy. Tak boleh. Aiman dengan Mary pun tak boleh. Sebab lain-lain persatuan. F dengan A. F ni siapa? F Fatin. Fatin dengan Aiman boleh. Fatin dengan Cindy. Fatin dengan Cindy boleh. Sama-sama persatuan yang sama. Fatin dengan John tak boleh. Fatin dengan Nancy tak boleh. Fatin dengan Mary pun tak boleh. Persatuan tak sama. Baris yang ketiga. Cindy dengan Aiman. Cindy dengan Aiman boleh. Cindy dengan Fatin boleh. Cindy dengan John tak boleh. Ini Cindy, ini John, lain-lain. Cindy dengan Nancy tak boleh. Cindy dengan Mary pun tak boleh. Baris keempat. John dengan Aiman. John dengan Aiman tak boleh. John dengan Fatin tak boleh. John dengan Cindy pun tak boleh. John dengan Nancy boleh. Satu geng. Satu
persatuan. John dengan Mary, John dengan Mary boleh, persatuan sama. Okey. Baris kelima, Nancy dengan Aiman. Nancy dengan Aiman tak boleh. Nancy dengan Fatin pun tak boleh. Nancy dengan Cindy tak boleh. Nancy dengan John, Nancy dengan John boleh. Nancy dengan John. Nancy dengan Mary, Nancy dengan Mary boleh, satu persatuan yang sama. Okey. M dengan A, Mary dengan Aiman tak boleh. Mary dengan Fatin tak boleh. Mary dengan Cindy tak boleh. Mary dengan John, Mary dengan John, satu persatuan yang sama. Mary dengan John, persatuan yang sama. Okey, Mary dengan Nancy, Mary dengan Nancy pun satu persatuan yang sama, boleh. Kita buat curly bracket. Okey, ada berapa ni? 1 2 1 2 3 4 5 6. Ada 12. 12 per jumlah tadi berapa? 30. Kecilkan, kita akan dapat 2 per 5. So, ini ialah kebarang kalian kalau kita nak dua-dua tu dari persatuan yang sama. Yang B1 tadi, kebarang kalian kalau seorang lelaki, seorang perempuan. Jangan keliru, eh. Jangan keliru, terutamanya siapa lelaki, siapa perempuan. Ha, soalan tahun lepas tu memang ada kontroversi sikit dengan Nancy tu. Nancy tu patutnya perempuan, bukannya lelaki.